Daripada dua ayat soal ini, kita jadikan dia satu ayat. Itulah yang dikatakan ayat mazmur campuran. Jadi, menjadi satu ayat macam mana bunyinya? Kalau Vera suka gunakan kata hulu. Ini baru dua. Coba kita untuk yang ketiga, dua, satu. Nah, tetap sana siapa? Nah, Desi, Desi. Main bola kah? Di sini kita suka bermain. Dua. Di sini kita suka. Suka. Desi kita suka mau bapakkan dari satu dari jadi dia akan jadi Desi. Salim, saya sebut saya coba lah. Abang sedang berangan. Abang sedang berangan. Berangan apa?
orang. Abang sedang berang. Saya kembali yang kedua. Abang di dalam bilik. Tinggalkan ruang untuk menjawab. Jadi satu, dua, kira-kira macam-macam. Abang di dalam bilik. Tinggalkan ruang jawaban ke set yang seterusnya. Dan kembali yang pertama, ya. Sambung aja pulang. Nah, seterusnya abang terperanjat. Abang terperanjat banyak pula ya. Saya kembali yang keempat. Abang mendapat panggilan telepon. Abang mendapat panggilan telepon. Panggilan, ya kembali yang seterusnya, kelima. Panggilan itu daripada kawan lamanya. Panggilan itu daripada kawan lamanya. Banyak ayat tunggalah, jadikan dia satu. Ke berapa? Ke enam. Kawan lamanya menetap di Brunei, di Arifenia. Kawan lamanya menetap di Brunei. Brunei. Sudah kalau dibawa. Tulis dalam ayat saja. Jadikan dia ayat dulu. Ayat-ayat masuk campuran. Gunakan ketahuan yang sesuai. Atau dan tatkala sementara. Banyak ayat itu. Boleh digabungkan, boleh dijadikan satu ayat. Lepas ini Elvira Desitika tulis juga di depan. Nanti kita kasih banding, mana-mana yang salah kita betulkan. Cerlia, telepon to TELIFON. Telepon itu orang putih sudah kau jawab TELI telepon TELIFON. Nah begitu kalau bahasa Melayu. Nah gitu yang tadi itu bahasa Inggris tuh. Cerlia pernah Inggris kan? Nah boleh lah, mungkin dia terbiasa dengan ejaan bahasa Inggris.